Pada 12 Oktober 2016, Indonesia Trade Expo yang ke-31 secara resmi dibuka. Acara yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia tersebut berlangsung selama 5 hari. Sejak dibuka pada 12 Oktober 2016, Indonesia Trade Expo dipenuhi buyer dari dalam maupun luar negeri. 1.100 peserta lokal berlomba mempromosikan produk andalan mereka ke lebih dari 15.000 pembeli ataupun buyer yang berasal lebih dari 120 negara. Di tengah melemahnya ekonomi dunia, Indonesia Trade Expo kali ini sebagai upaya diversifikasi produk sekaligus juga menstimulasi pasar ekspor pelaku usaha nasional dalam hal memamerkan produk ekspor Indonesia terbaik. Mulai dari sektor industri, pertambangan, pertanian, hingga ke sektor kerajinan. Dan di Indonesia Trade Expo kali ini, PT Harvest Gorontalo Indonesia selaku produsen dari jamu tetes Soman ikut ambil bagian dalam kesempatan kali ini. Selain memasarkan produk andalannya yaitu jamu tetes Zozo Formula Manggata 1 atau yang biasa dikenal dengan Soman, para pengunjung juga mendapatkan informasi seputar pabrik, proses produksi, dan juga konsultasi kesehatan oleh konsultan dari PT Soman Indonesia. Selain itu, para pengunjung yang datang ke stand PT Harvest Gorontalo Indonesia juga dapat mencoba dan merasakan khasiat dari jamu tetes Soman. Kami dari PT Harvest Gorontalo Indonesia selaku produsen dari Soman